Video aksi kekerasan di lingkungan sekolah di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Meski sempat berdamai, namun kasus ini ditangani pihak kepolisian. Video berdurasi 29 detik viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah siswa dari Yayasan Pendidikan Plus Riyadul Yuhuda di Desa Babakan Sari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat hukuman push up. Tak cuma itu, yang jadi masalah adalah siswa tersebut juga alami kekerasan dengan ditendang oleh seniornya. Pihak sekolah menjelaskan jika 6 siswa tersebut mendapat hukuman karena telat masuk ke sekolah. Namun unsur kekerasan yang dilakukan seniornya di luar pengetahuan pihak yayasan. Dan kejadian itu disiplinan terhadap anak-anak yang nakal atau yang tidak mematuhi aturan di sini. Dan anak-anak tersebut itu setiap hari kalau disuruh masuk ke sekolah itu sangat sulit main dan sebagainya. Dan sempat dilakukan mediasi antar pihak korban dan pelaku, namun keluarga korban sayangkan kekerasan terjadi justru di lingkungan sekolah. Terlebih korban mengalami trauma dan meminta untuk pindah sekolah. Waktu itu terus pihak sekolah keburu datang ke rumah. Apa katanya? Ya, ternyata saya kan udah melihat di medsos, ternyata viral itu kan. Saya bentuk keluarga kaget lah lihat kondisi anak-anak kita seperti itu gitu kan. Saya pindah ke sekolah, harusnya gimana? Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Resor Cianjur dan berharap adanya proses hukum. Mugi Satria melaporkan untuk NET.